pesan ojek ya? Iya. Atas nama Azwar? Iya. Tujuan sesuai yang di aplikasi kan? Iya, betul. Waalaikumsalam. Answar. Paman. Ayo masuk. Iya, Paman. Iya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, duduk. Ya, Om. Nggak usah repot-repot, Om. Ya, repot apanya? Kamu sudah kesini jauh-jauh. Ayo, diminum. Iya. Jadi gimana kamu di sini? Kerja atau gimana? Kemarin tuh manajer saya bilang, Om. Katanya di Samarinda lagi kekurangan orang. Jadi saya disuruh ngisi kekosongan di sini. Oh iya, Om. Ada salam dari orang tua saya. Oh iya, waalaikumsalam. Cuma nitip salam aja, dan nitip uang sekalian. Gak ada, Om. Memanglah bapakmu tuh pelit betul sama Om. Emang pelit, Om? Iya, pelit. Oh iya, ini ada kunci kos sama kunci motor yang di depan itu ya. Itu kamarnya ada di sebelah kanan ya. Iya. Ambil. Kasih, Om. Iya. Sudah 7 tahun semenjak keluarga kalian pindah ke Surabaya. Nah, yaudah kalau gitu saya pulang dulu ya. Oh iya, oke lah kalau begitu. Takut kemalaman. Ya. Itu motornya di samping. Nanti kalau ada apa-apa telepon Om aja nanti ya. Siap. Nah, sekarang saya antarkan. Thank you.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Suar. Udah nyampe ke di Samarinda? Saya sudah sampai tadi siang. Baru aja ya. Gini Suar, besok kamu ke kantor saya, ambil dokumen, minta sama sekretaris saya. Ruangan saya di lantai 3. Soalnya saya besok ada urusan di kantor. Oh iya Pak, kalau gitu besok saya ambil dokumennya. Oke sip, itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada aku, Kak. Ada. Woi. Lari-lari. Ampun bang. Ampun. Sudah kayak gini baru minta ampun. Ansor, kau tahu nama aku? Fadil. Teman SMA mu? Astaga. Fadil. Kenapa kau mencopet? Sini kembalikan. Gak ada uang lagi, Suar. Gak ada kerjaan lagi. Gak harus copet juga, Dil. Di mana rumahmu? Agak dekat sih dari sini. Gak kos aku, bukan rumah. Iya, di mana? Itu
di sana tuh ngekos aku. Ayo sudah kita ke rumah Mami sekarang. Iya boleh. Ya. Mana dia? Ini daerah sini. Lagi tunggakan bu, Chris belum bayar. Halo guys, jadi gue itu lagi nunggu Fadil anak kos gue yang bandel banget. Jadi gimana? Kita keluar dulu sejaman, ntar paling dia pergi juga. Mau sampai kapan kayak gini? Jadi aku dia belum bayar kos, jadi gue akan minta kos dia untuk beli followers, oke? Thanks ya, Suar. Jangan copet lagi, Dil. Kembali ya. Ya. Fadil, kok bisa bohong? Deal. Deal. Ternyata kamu gak ada kapoknya ya. Minggu kemarin gagal nyuri dompetku. Sekarang banyak maling motor. Padahal sudah sering diingatin. Ya udah, kami istirahat aja dulu. Nanti kalau sudah sembuh, kita cari pekerjaan lagi. Percuma nyari kerja. Kamu enggak bisa nolak. Percaya sama aku. Thank you.
Suar. Udah gue bilang percuma. Aku bukan orang kayak kamu, Suar. Berbakat, punya segalanya. Ya elah, juga sehari. Dah, antar aku pulang. Nil. Kamu tuli kah? Antar aku pulang. Gimana pikiranmu, Dil? Ya, lumayan. Cukup satu bungkus saja. Aku rencana mau ke Tenggarong. Kamu mau ikut gak? Ngapain? Ada kerjaan? Enggak, refreshing aja. Kamu ikut gak? Ngapain, toh? Udah besar. Nggak usah ikut jalan-jalan. Astaga. Aku enggak nanya itu, aku nanya kamu mau ikut enggak? Udah ngajak aku healing. Gak terasa udah 7 tahun dari kelulusan. Bisa gini lagi. Waktu itu cepat.
ya waktu itu jahat. Itu cepat berputar sampai kita nggak sadar kalau kita tertinggal di belakang. Masing-masing punya alur. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Ya udah, aku coba lagi cari pekerjaan. Balik. Waalaikumsalam. Kenapa ya, Pak? Baik, Pak. Saya setuju kalau gitu. Oke, baik, Pak. Waalaikumsalam. Hari ini nggak usah nyari pekerjaan lagi kita dulu. Barusan tadi tuh manajerku telepon. Dia telepon jadi aku disuruh balik ke sana. Nah, terus yang di sini tuh yang gantiin aku itu kamu. Serius enggak nih? Serius lah. Tapi kamu bakal kuajari secara intens selama seminggu. Siap, Suar. Ini Dil, ini namanya invoice. Dan kita akan mengerjakan ini selama seminggu full. Gimana, udah lah, Kak? Belum nih. Muncul, Cuk. Penempatan di Surabaya ya, yang posisi saya kerjakan dulu. Saya ada kenalan, Pak, teman saya. Dia pekerja yang giat dan pembelajaran yang cepat. Apa boleh teman saya bekerja di situ? Kamu yakin dia bisa menggantikan posisimu di Samarinda? Sedangkan dia saja belum ada pengalaman dalam mengisi posisi ini. Dia pembelajaran cepat kok, Pak. Saya jamin, saya juga bakal men-training dia selama seminggu full. Biar dia bisa mengisi pekerjaan ini. Kamu hati-hati ya. Iya. Kamu juga ya, Dil. Iya, kamu juga.
kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang sudah masuk di kampung kami. Mudah-mudahan kampung kami dalam keadaan aman, tertib, dan damai. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.